까먹은 거야. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Ha, jadi orang Korea kita hari ni. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba Selemba 2 mini menu yang aku order dari Mari Mogo. So, dekat kanan sekali ni adalah jjajangmyeon ataupun black bean noodle. Aku rasa korang familiar sangat. Tteokbokki, ini pun sama, korang mesti familiar. Dan kiri ni sekali adalah kimchi jjigae. Okay, makan dengan nasi. Dan untuk jjajangmyeon dengan tteokbokki ni, aku masak menggunakan paste dari Mari Mogo. Memang sangat mudah, instruction semua dia ada tulis kat belakang ni. Dan selain daripada tu, Mari Mogo juga ada jual kimchi dan juga dia punya dan muji, okay, jeruk lobak merah. Memang halal, tak ada masalah, okay. Paduan di teranti dia. Pukul 8 gila, tak sabar nak makan ni. Nak jadi orang Korea sekejap. So, jom. Jom tengok aku makan. Cuba dia punya tteokbokki dia. Bismillah mana ya. So, tadi ada cheese dia. Alamak, ada keras. Suam-suam lagi. Dia tak adalah rasa terlalu Korea sangat. Mungkin dah sesuai dengan selera Melayu. Tteokbokki ni nampak macam pedas tapi rasa dia pedas-pedas manis. Korang nak buat basah boleh, korang nak buat kering boleh. Ya, aku ni nama dia lecak. Baiklah, seterusnya aku nak cuba jjajangmyeon, iaitu black bean noodle. So dekat bawah ni ada dia punya
noodles, kemudian ada dia punya sos jajangmyeon tu lah. Korang campur lah apa benda korang nak letak. Kalau macam ni ada ayam, ada lobak, ada timun ke apa benda semua korang nak letak. Suka hati korang lah. Yang penting rasanya macam apa yang korang nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain sikit rasa Marim Boga dia berbanding yang apa yang aku pernah cuba before ni lah. Bila buat sendiri, kita boleh lah custom nak letak apa benda kan. So, jajangmyeon ni memang famous lah dekat Korea. Korang pun tahu kan. Kalau korang tengok cerita Korea pun, mesti korang akan nampak diorang makan jajangmyeon ni. Terusnya kimchi jjigae. Tapi sebelum tu, ini pun korang boleh beli dekat Marimogo juga. Okey, nampak. Lepas tu kimchi jjigae ni basically dia masak menggunakan kimchi lah. Okey, rasa dia mungkin ada masam-masam pedas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masam tu. Kenapa banyak sangat ni? Ada yang besar. Rasa Korea habis. Thank you.
So, untuk korang yang tak pernah rasa kimchi jjigae ni, dia punya rasa sebab dia buat daripada kimchi, dia akan rasa masam-masam sikit, tetapi bukan masam daripada cuka, masam daripada kimchi tu. Sebab kimchi tu dia ada masam-masam sikit sebab dia diperam semua kan. Jadi rasa-rasa masam semua ni adalah rasa semula jadi dari kimchi tu. Dia tak adalah tak cuka tau. Penuh dengan kimchi, geng. Okay, geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Kalau korang berminat nak order paste dan bahan-bahan untuk buat dan masakan Korea tadi, korang boleh tengok dekat pin komen ni. Aku akan pin kat mana korang beli-beli dekat Marimogo. So dia ada damuji, ada kimchi, ada paste jajang, ada paste tteokbokki dan juga ada citron tea, honey citron tea ni. Semua halal, jangan risau. Boleh order tanpa was-was. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe video ni. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng dekat tepi tu nanti, supaya setiap kali aku upload video nanti, korang akan dapat notification video baru aku. Itu saja untuk video kali ni, geng. Annyeonghaseyo. Bye-bye. Assalamualaikum.